Sepeda Pasifik Analog 3.0. Kita lihat detailnya dari bagian atas, hand grip ergonomik tapi nggak ada brandnya, rem hidrolik dari Tektro, udah dilengkapi bel warna hitam minimalis, ada mata kucing, ini non brand pengunci stangnya tapi sudah alloy. Shifter dari Shimano Deore, ada indikatornya, cuman gak ada angkanya, cuman pindah-pindah aja tanpa angka. Rem dari Tektro dan hand grip. Lanjut ke bawah, handle pose bisa dinaik turunin teleskopik dan ada angkanya. Kalau dinaikin, ini di setnya agak rendah. Seperti ini bagian penguncinya, jadi agak berbeda dan rapi. Ada front block, bannya model yang halus dari Kenda dengan kombinasi warna krem, dan ada stikernya di bagian velg. Ukuran 20x13/8. Di bagian ban quick release dari Joy. Kemudian remnya Tektro. Udah ada magnetnya untuk mengunci. Hubnya yang depan dari Novatek. Untuk forknya Romoli juga, bagian kiri warnanya merah keorenan, bagian kanan warna orange kekuningan. Ini ras-rasannya halus kalau Romoli. Ada dudukan botol, bottle cage. Di bagian ini rem ada stiker I love light metal, mungkin maksudnya Romoli itu ringan ya. Pedalnya masih plastik, ada mata kucingnya di pedal plastik. Untuk goesannya dari side. Seatpostnya alloy, ada mata kucingnya. Untuk saddle ukurannya 26 dari Velo. Saddlenya nggak terlalu empuk tapi pas dipakai cukup nyaman, walaupun nggak pakai bantalan lagi.
ada stiker SMI di belakang, magnet clip. Ini tulisan nama bahan remnya. Rem belakang Detektro dan quick release joy. Kita lihat hubnya dari Novatek juga. Bagian sprocketnya dan rantai untuk RD-nya dari Shimano Deore. Bagian frame belakang yang dekat rantai ada pelindungnya plastik tipis tapi bening gitu, nggak kelihatan. Dan ini cranknya, crank dari side ukuran 53T. Pengunci untuk seat postnya. Ini bagian lipatannya seperti ini, warna silver. Ada penguncinya jadi aman. Kita ke bagian sini. Ada indikatornya untuk di saddle-nya kalau mau diatur. Balik lagi, ini bagian sampingnya untuk pengatur lipatan di handle post. Dan ini bagian depan sebelah kanan, warna orange kekuningan. Setipis ini penampakan sepedanya dari depan, dan ini dari samping. Untuk spek dan desain cukup bagus, sesuai dengan harga yang ditawarkan. Kekurangannya cuma satu, nggak dikasih standar. Walaupun sepeda ini memang lebih bagus tanpa standar supaya ringan, tapi kadang-kadang dibutuhkan juga. Oke, kalau mau share kekurangan yang lain bisa komen di video ini. Jangan lupa subscribe ya. See you on next video.